Thank you.
kawan senyum-senyum seperti baru. Para pemusik bintang film nampang-nampang seperti baru. Thank you.
kami cinta kebersamaan. Di tengah matahari, bila anarki dan emosi menyanyi, apa semua membudaya merobohkan masa depan. Pergilah kehidupan bila see you.
Norte Pangeran.
kita sudah dibuat. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Ternyata kita mesti kejar.
Contoh yang bagus buat rakyat Indonesia seluruh Nusantara. Berdesakan, tapi tidak terjadi apa-apa indah. Sudah saatnya kita panggil saudara kita, Rendra Baca Bojebo. Kaki langit melihat kali coklat menjalar ke lautan dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua penggalah tingginya dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Baik tidak selalu berguna. Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata kami ada maksud baik, dan kita bertanya maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan, tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya? Tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi,
lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan? Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba, cicak-cicak berbunyi di tembok dan rembulan berlayar. Tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda, akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang. Dan esok hari matahari akan terbit kembali, senantiasa hari baru menjelma. Pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan atau masuk ke sungai, menjadi ombak di samudra. Di bawah matahari yang ini kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Saudara-saudaraku, ingin saya ucapkan kalian semuanya dari segala penjuru di tanah air, selamat datang. Bantatan akan datang oleh seluruh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Terima kasih atas partisipasi di sini semuanya. Inilah komunikasi dua arah, inilah demokrasi yang sebenarnya. Hari ini kita memperingati suasana kemerdekaan, tapi kemerdekaan ini belum bermakna bagi orang-orang yang tertindas. Mari kita memerdekakan orang-orang yang masih menderita pemiskinan dan kemiskinan. Mari kita memerdekakan dari segala kebodohan. Mari kita memerdekakan segala penyelewengan demokrasi ekonomi, sehingga rakyat tidak terpuruk pengangguran seperti saat ini. Adalah masa depan. Mari kita susun dan kita rancang, kita rebut bersama-sama dengan kalian, seluruh rakyat dari Nusantara. Kantata, kantata, sekali lagi terima kasih atas segala partisipasimu malam ini. Orang bicara cinta, atas nama Tuhannya, sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Bicara cinta, atas nama Tuhannya, sampai
sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Mengalir angin berhembus,
menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka.
kita tak berbeda. Dengar suara mengajak kita berbagi duka. Mari saya merata, belum tentu menyerah. Memang jangan menyerah. Masih banyak lagi yang bisa dikerjakan. Tapi dengan damai, tutup perut tangan. Yo, kasih lampu, Rom. Penonton dapat lampu, Rom. Namaku Bento, rumah RST, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas galanya. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oh kisahnya. Menjaga, jaga lapas saja yang penting aku senang, aku menang. Bersetan orang susah karena aku yang penting asik. Sekali lagi
lewat segala macam omong kosong. Aku mau wajar-wajar saja, aku mau apa adanya. Aku tak mau mengingkari hati nurani. Aku tak mau terlibat persekutuan manipulasi. Iya, iya, iya. Aku tak mau terlibat pengingkaran keadilan. Yeah. Aku mau jujur-jujur saja, bicara apa adanya. Tak mau mengingkari hati nurani. Nyanyi bareng. Iyo, 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 iyo.
mengingkari hati nurani. Menembus awan jingga, mega-mega gerai diterjang halilintar. Bagai pisau merobek sangsi, hari ini telan semua masa lalu. Biru, 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 hitam, 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 hitam. Aku sering ditikam cinta, pernah dilemparkan badai, tapi aku tetap berdiri. Haruslah dijaga, mata hati haruslah dilaksa. Hajian jiwa haruslah dijaga, mata hati haruslah.
penasarannya sirna, sirna hidup ratuan alam semesta lupa. Saga, wahai mata pisau, di mana-mana. Mata batin, adalah kamu di saat yang rawan ini. Wahai mata batin, kedalaman yang tak terduga, harapan di tengah gebalau ancaman. Mata kejora, mata kejora, mata kekasih dalam dekapan malam, dalam kehidupan yang penuh mata bisul, mata hatiku meronta ditawan rangkaian mata rantai.
Sabah gersang tanpa mata bajak, mata gergaji merajalela di rimba raya, mata badik memburu mata uang, mata kail termangu tanpa umpan, dan mata sangkur menghujam ke mata batin. Mata kejora, mata kejora, mata kekasih dalam dekapan malam. Padang rumput terancam mata api, tetapi kekasihku di dalam kalbuku yang murung ini, engkaulah mata air pengharapanku.